Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MG Langit. Kali ini kita berada di Mojosemi Forest Park untuk melihat dinosaurus. Gimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Jadi kali ini kita berada di Mojosemi Forest Park, berada di Cemara Sewu dan Sarangan, terletak antara Cemara Sewu dan Sarangan, tepatnya di Jalan Raya Sarangan Cemara Sewu kilometer 5 Sarangan Pelawasan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Jadi dari atas tadi kita bayar parkir untuk motor atau mobil di atas tadi ya, jadi mobil atau minibus ini di sebelah kanan kita ini. Kita masuk aja, turun nanti diarahkan, banyak petugasnya di sini ya. Dari mulai kedatangan tadi kita masuk, ini mungkin yang berjalan ini bawa kendaraan pribadi atau minibus ya. Kalau saya kebetulan naik motor, jadi diarahkan ke parkiran motor. Parkiran motornya, oh ini diarahkan lagi sama petugasnya, belok kiri. Itu kelihatan di depan sebelah kiri ada parkiran sepeda motor. Kita parkirkan dulu. Setelah itu kita jalan lurus ke depan ya untuk pembelian tiketnya. Kita lihat-lihat dulu sebelum masuk, ini ada map tentang di Mojosemi Forest Park. Areanya cukup lumayan luas, infonya dari petugas tadi, mungkin sekitar 20-30 menit nanti untuk berputar, untuk mengelilingi sini. Kalau nggak berhenti-berhenti ya, maksudnya kalau jalan terus. Ini ada map street food juga. Kebetulan di depan situ, di gapuranya ini, Mojosemi Forest Park ini, ini tempat pembelian tiketnya. Jadi untuk harga tiketnya itu Rp35.000 ya per orang, tapi kebetulan saya 4 orang, itu seperti deposit dikasih kartu sebesar Rp200.000. dikasih kartunya seperti ini ya, nanti kita tunjukkan. Kartunya seperti ini, Mojosemi Happy Card. Ini kita 200.000, jadi per orangnya tadi kena 35. Terus kita deposit, nanti bisa diambil lagi waktu pulang. Jadi deposit itu nanti berguna untuk kalau kita mau beli apa gitu, bisa pakai deposit yang ada di kartu itu. Kita bisa top up juga untuk pembelian di sini ya, di warung-warung di sini, warung-warung di sekitar sini. Kita berjalan aja lurus, ini street food-nya banyak macamnya. Ada gorengan, cappuccino, kopi ya, dan lain-lain banyak. Suasananya cukup teduh, cukup asri. Walaupun saya kesini ini jam 11:30, memang agak mendung sih, tapi masih ada mataharinya tadi ya. Jadi dengan di sini kan ketutup sama pohon-pohon yang tinggi dan besar yang rindang ini, jadi nggak panasnya nggak sempat masuk. Sebelah kiri kita ini ada kayak seperti replika apa ya tadi ya, dinosaurus yang dari kayu. Coba kita lurus terus. Ini sepertinya ada mobilnya Flintstone nih. Mobilnya Flintstone zaman batu nih. Di sebelah kiri kita ini replika ini. Kita lurus terus. Lihat di kanan kiri kita ini pohonnya besar, lurus, seperti ya mengingatkan di film-film Jurassic Park ya. Seperti film di Jurassic Park itu ya, memang suasananya kan
mendukung sekali dengan yang ada apa yang ada di Mojosemi Forest Park. Kita lihat tadi seperti ada yang main ATV. Nanti kita lihat price listnya untuk permainan ATV-nya itu berapa harganya. Mungkin di depan ada. Coba kita lihat. Kalau di sini itu nggak hanya kita untuk menikmati wahana untuk melihat dinosaur saja ya, tapi sambil di kanan kiri kita ini banyak-banyak spot foto untuk berselfie atau mengabadikan momen dengan keluarga, foto banyak tempatnya. Jadi tidak hanya melihat dinosaur, di kanan kiri kita ini, nah ini seperti contohnya, ini ada seperti sepeda tadi ya, sepeda, becak sepeda, bisa untuk spot foto juga. Suasananya yang sangat mendukung, sejuk, asli sejuk di sini ya, walaupun tadi ada panas di luar, ketika masuk sini terasa beda sekali ya. Ini banyak spot-spot foto di kanan kiri kita, ini yang saya maksud tadi. Bisa di pause nanti videonya, Mojosemi Forest Park, harga wahana dinoso 20.000, ATV 30.000, dan lain-lain ya. Nanti bisa di pause videonya tadi ya. Kita lanjutkan perjalanan karena kita belum masuk di areanya untuk dinosaurusnya. Ini ada sebelah kiri kita, ini ada seperti apa ya, becak lawu ya, kalau nggak salah loh orang-orang menyebutnya. Kita berjalan di siang hari. Ini spot foto lagi ini ya, di Mojosemi Forest Park. Info yang saya dapat, Mojosemi Forest Park ini dulunya hanya merupakan tempat perkemahan saja ya, atau camping ground. Setelah itu muncul ide atau prakarsa untuk menggali keindahan hutannya ini dengan tetap menjaga kelestariannya. Jadi meminimalkan ya, ini kayak areanya ini enggak terlalu banyak apa ya, istilahnya kayak di sela-selanya pohon lah, untuk seperti spot fotonya tadi atau untuk street food yang ada di sini. Dan letaknya ini infonya berada di ketinggian kurang lebih 1300-an meter ya, hampir 1400 di atas permukaan laut, yang membuat ini ya udaranya sejuk sekali, sejuk, asli sejuk. Soalnya saya di sini tuh siang hari tapi ya kayak gini. Ini di sebelah kiri kita ini ada kuda, penyewaan kuda. Untuk harganya tadi ya, ada di price list tadi, bisa di playback atau di post yang tadi dilihat. Nampak di ujung sana itu ada penyewaan baju juga, modelnya kayak Jepang-Jepang gitu. Nanti di akhir video coba kita lihat ke sana, melihat itu mungkin tempat untuk selfie ya, yang suasananya Jepang atau temanya Jepang gitu ya. Ini ada merchandise Mojosemi, bisa beli merchandise juga di sini. Pertimbangkan dinosaurus. Di kanan kiri kita cukup banyak sekali, ada gorengan, ada es krim Upin Ipin dan lain-lain. Kuliner-kuliner bisa ditukar sama deposit, bisa pakai uang juga. Di sini tumbuhannya kelihatannya sudah lama sekali ya, sudah puluhan tahun ya, dilihat dari tinggi dan besarnya ini ya. Ada seperti pinus, puspat, jamuju. Kita coba jalan terus. Ini ada seperti tugu, seperti pohon selamat datang masuk. Nah ini baru kelihatan ya, ada panah dinopat. Panah dinopatnya coba kita masuk lewat sini ya, tapi ada sebagian itu yang seperti diangkut
diangkut di mobil ya dinosaurusnya. Ada seperti yang diangkut di mobil dinosaurusnya. Nanti coba kita tanya. Ini ada loketnya. Dinosaurus Show. Dinosaurus Show. Kok banyak diangkut di luar? Ini biasanya untuk show-nya dinosaurus ya. Ada pertunjukan atau show-nya di sini letaknya. Jadi kalau mau masuk sini itu bayar lagi atau pakai depositnya tadi, deposit yang ada kartunya Mojo Semi Happy Card tadi ya. Ini kita masuk dinosaurus park, seperti masuk dalam mulut dinosaurus. Jadi setelah tadi saya tanya infonya itu dinosaurusnya untuk dinosaurnya itu libur, pas libur untuk hari ini. Dinosaurusnya disewa, ada pertunjukan di luar, info yang saya dapat begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertunjukan dinosaurusnya nggak bisa kita liput karena pas libur, infonya ada penyewaan di luar, disewa di luar ini. Ini kita disambut sama apa ya ini jenisnya, kita kurang tahu, seperti dinosaurus tapi yang bisa terbang. Mungkin kalau ada yang tahu nanti bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut berkeliling. Ini ada dinosaurus selanjutnya. Ada namanya dan name tag-nya tadi, bisa di pause di yang warna kuning tadi ya. Ini lucu ya, seperti nyata, sangat menarik. Ini buat anak-anak dan dewasa sangat bermanfaat sekali, dalam artian bisa mengenal dulunya seperti apa dinosaurus, bisa menjadi wisata edukatif juga ya. Oh ini sayang, nama-namanya ada yang sobek atau terkelupas, jadi kurang jelas ini dinosaurusnya tipe apa ya. Jadi kalau ada yang datang ke sini langsung kayak semacam ada sensornya gitu ya, jadi dinosaurusnya langsung gerak-gerak. Kalau nggak ada orang di sekitarnya, dinosaurusnya diam. Nah, seperti ini, kita datang kan ada sensornya sebelah kanan bawah tadi ya, itu langsung bergerak mendeteksi ada gerakan. Jadi dinosaurusnya juga bergerak juga. Nah ini namanya ini Triceratops. Kalau ini Triceratops, banyak ada tanduknya, ada cula seperti badak ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ke dinosaurus selanjutnya, wisata edukasi ini. Ini dinosaurus selanjutnya, nggak begitu banyak pergerakan, cuma di leher sama wajahnya aja ini kalau dinosaurus yang ini ya. Kita terus, mumpung cuaca sangat mendukung di sini, nggak panas, nggak hujan juga. Wah, ini seperti baru menetas ya, kayak ayam baru menetas juga ini. Ini keluar dari telurnya dinosaurus. Ada dua yang keluar dari telur dinosaurus ini. Ini seperti punya kuping atau apa ya dinosaurusnya ini. Waduh, hampir aja kaget. Ternyata ini pohon tumbang gitu, kayak kita waktu jalan terus di prank ada pohon tumbang. Ternyata ini cuma permainan, jadi nanti bisa beli lagi kalau ada yang datang, tumbang lagi seperti itu ya. Cukup menarik di sini ya. Kita lanjut perjalanan, karena perjalanan masih lumayan jauh, sekitar berapa menit ya, 10 menit sampai 15 menit lagi di Mojo Semi
build area. Ini kita masuk seperti ada gerbang. Ini ada dinosaurus juga, ada dua dinosaurus di sini yang lari seperti mau menerkam, seperti mau menerkam dinosaurusnya. Kita berjalan terus depan. Depan cukup lumayan ramai. Kita lihat di sebelah kiri kayak ada yang menarik, itu apa ya? Kok ada TV-nya juga. Coba kita mendekat. Sekilas sih seperti foto booth 360 ya. Di foto booth 360. Ini seperti tulang-tulangnya dinosaurus ini. Oh iya benar, foto booth 360. Sambil kasih makan dinosaurus, sambil kita di atas foto booth 360. Jadi setelah kita tanya tadi sama masnya itu, bayarnya cukup 10.000, cukup murah aja 10.000. HP-nya bisa pakai HP-nya sendiri untuk mengabadikan momen di foto booth 360 ini ya, sambil ngasih makan dinosaurus. Kita lanjut melewati tulang, replika tulang dinosaurus. Kita melihat dinosaurus yang cukup lumayan besar ini di depan kita ini, yang nengok-nengok ini dinosaurusnya. Kita jalan lagi, ini ada rumah jamur, seperti rumahnya, rumah untuk jamur. Ada kereta juga di depan. Kita coba mendekat melihat kereta. Kereta mini. Ini ada replika yang sangat besar sekali juga ini, dinosaurusnya ini. Gerak-gerak lehernya ini. Di sebelah kiri kita ini. Kalau sekarang mungkin seperti jerapah itu ya, lehernya panjang. Ini kereta mini di area dinosaurus di Mojosemi Forest Park. Kita lanjut di sini, di kanan kiri kita ini banyak apa ya, tempat duduk, banyak yang menjajakan makanan lagi. Mungkin yang sudah lapar setelah berkeliling melihat dinosaurus, kita bisa menukarkan depositnya tadi ya, yang ada di kartu Happy Card, Mojosemi Happy Card tadi ya, di awal tadi, atau bisa pakai uang cash. Ada Jasuke dan lain-lain ya. Ada Dino Cafe, Dinos Cafe. Kalau mau beristirahat sejenak, ini ada balon, ada mainan juga yang di sebelah kanan tadi. Ada kembang gula. Kita coba lurus terus ke depan. Ada sebagian yang masih tutup juga, ada yang buka. Ini pas saya kesini pas liburan sekolah sebenarnya. Ini ada jual merchandise juga, ada topi, ada kacamata dan lain-lain. Ini The Crepes sama toko es krim. Suasananya memang sangat mendukung, cukup sejuk. Yang penting nggak hujan aja di sini. Oh, ada panahan juga di sini. Di sebelah kiri ini ada panahan, sama sebelah kanan ini ada seperti dinosaurus, dua dinosaurus ya. Kayaknya bisa dinaikin. Nah, dinaikin bisa keliling di area sini ya, disediakan. Kita coba lurus ke depan. Kayaknya menarik itu, di depan ada kontainer itu, ada kepala yang nongol itu. Loh, kok masuk lagi? Masuk lagi kawan-kawan. Coba kita mendekat agak, sepertinya ada sensor ini, di ini sensor untuk mengaktifkan ini. Biasanya kalau ada orang yang datang sini, tutupin. Nanti gerak atau terbuka sensornya. Coba kita tutup sensornya atau kita lewat di depan sensornya. Kita tunggu kemunculannya. Dari dalam kontainer berwarna merah. Iya,
kelihatan sangat besar sekali ya kepalanya. Tapi ini sudah diperkecil dari versi aslinya. Kalau aslinya mungkin lebih besar lagi. Ini giginya sangat tajam-tajam sekali ya, dinosaurusnya keluar dari kontainer, seperti membuka kontainer. Sangat menarik di Mojosemi Forest Park ini ya. Tutupan lagi. Wisatanya. Tutupan lagi. Yang baru. Video ini di sini biar seneng video. Tuh, keluar lagi. Keluar masuk gitu ya. Dinosaurusnya di dalam kontainer. Sangat menarik. Seperti nyata ya, seperti yang di film Jurassic Park gitu ya. Kulit-kulitnya, giginya juga nyata. Kita lanjutkan lagi karena masih belum selesai. Ini ada dinosaurusnya juga ya. Ini lebih buas ini dari tampilannya ya. Lebih buas lagi ini. Lebih lebar juga ini mulutnya. Ya, ada siripnya ya di atas ini, seperti ada sirip di atas atau di punggungnya itu. Ini seperti keluar dari dalam gua ini ya. Ini lebih ganas lagi nih penampilannya untuk dinosaurusnya. Seperti ada apa ya, duri-duri atau apa di punggungnya itu di atas. Ini lebih geraknya dari mulai ekor sampai lebih seperti nyata ini. Hampir semuanya gerak ini yang di sini. Oke, untuk yang di dinosaurus mungkin cuma itu ya. Kita lanjutkannya seperti yang di awal tadi, kita masuk ke seperti kawasan apa ya, modelnya Jepangan gitulah temanya. Kita bisa sewa kostum juga di depan tadi, bisa sewa kostum di depan tadi. Kita coba masuk. Ini seperti gapura bertemakan seperti Jepang-Jepang gitu. Sewa kostum 30.000. Ini ada jembatannya, ada bunga sakura juga, ada warna putih sama pink, ada yang merah juga, ada ayunan, bisa tempat-tempat foto dan selfie ya. Oke, mungkin cukup sekian vlog kita jalan-jalan di Mojosemi Forest Park. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka dengan video ini, subscribe jika Anda suka dengan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Salam MG Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.